Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolaban li ridha illahi ta'ala hadi ruhi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Bila jami' al mursalin wa ila jami' al malaikati wal muqarrabin ila jami' tabi'in wa tabi' tabi'in ila jami' ulama illah wal auliya illahi nama kanu ila jami' al muhaddisin wal mufassirin khususan syekh Imam At-Tabari wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jaluddin Asyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Asy-Syawi wa Syekh Imam Asy-Syaukani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Umar Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraki wa Syekh Tahir Ibnu Asyur wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Muhammad Tantawi wa Syekh Bapak Az-Zuhaili wa Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni wa Syekh Quraisy Syihab wa khususan ila Kiai Bisri Mustafa Rembang wa ila jami' syaikhihim wa masyaikhihim wa jami'a syaikhina wa syaikhi masyaikhina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syaulil lahumul fatiha. Wadum timbang mriki niku wau. Oh macet niku wonten dalan. Terus terang-terange nggih disikan mriki timbang mriko mangkane niki pun rada telat kathah. Pun. Kita lanjutaken nggih. Kala wingi pasik teng surah Al-Baqarah ayat 119. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Pun sedengar ayat mawon. Inna setemene ingsun iku arsalna kangutus sapa ya se ingsun ka ing sira Muhammad bil haqqi kelawan sak beneri basyiron hale mbungai wa nadhiron lan meden-medeni walatus alun ora ditakoni sapa sira an ashabil jahim saking wong kang duweni bagian neraka jahim. Kita waos syaraipun Gusti Allah Ta'ala ngutus marang Kanjeng Nabi Muhammad kanthi nggawa pituduh kang bener. Tugase Kanjeng Nabi namung tablek paring pangebeng ngebang bebungah swarga marang wong kang padha miderek lan nerangaken ancaman neraka marang wong-wong kang ora miturut. Gusti Muhammad ora tanggung bab perkarane wong-wong kang padha duweni bagian neraka. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus kamu Muhammad, sing kateng mriki adalah Kanjeng Nabi Muhammad, bil haqqi dengan membawa kebenaran. Basyiro wa nadhiro,
sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Wingi sampun kula terangkan tentang asbabun nuzuli ayat niki. Bahkan keterangannya sangat panjang tentang kedua orang tua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat keterangan ngaji wingi, nggih, lewat keterangan ngaji ini kemarin lek ono pembahasan tentang kedua orang tua Nabi apakah masuk neraka, kula kali panjenengan wis gak usah melok-melok. Wis gak usah, nggih wis kula terangaken wingi. Wis kula terangaken wingi. Ada cerita yang sedikit terlewat, nggih. Wonten khalifah namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Generasinya sudah sangat lama. Niki khalifah niki Umar bin Abdul Aziz niki terkenal sebagai Umar II. Karena saking bijaksananya beliau sehingga beliau niki ditempatkan seolah-olah menjadi khalifah kelima. Padahal jaraknya jauh. Dijuluki Umar II. Khalifah Umar bin Abdul Aziz niki khalifah ke-8 Bani Umayyah. Sak mantune Sayyidina Ali niku Bani Umayyah. Khalifah dipimpin oleh Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz niku menempati posisi ke-8, khalifah ke-8. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz niki cara sak niki niku badhe merekrut aparat sipil negara, apa aparatur sipil negara, PSN, pegawai PNS, pegawai negara sipil. Kapan nganut, kapan juga PNS, niku Umar bin Abdul Aziz niku memberikan persyaratan marang orang sing seleksi, terimon wong sing Islam, karo wong sing wong tua luru niku Islam, terus teko Arab. Jadi wonge Islam, wong tua loro niku kudu Islam, terus wonge wong Arab. Terus enten pejabat hampangane niku sing ngomong. Lah pokok atik ngono, wong atasane wong tuae Kanjeng Nabi mlebu neraka ae kok. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendengar ada seseorang pejabat yang mengatakan seperti itu, seketika itu pejabat itu langsung diberhentikan. Jadi kula kali panjenengan sebagai ya golongan ahlu sunnah pun mengikuti pendapat sing kula pun terangaken wingi. Gak usah melok pendapat sing viral tenggone media. Tidak usah mengikuti pendapat viral teng media. Dados ayat 119 niki. Ayat niki adalah hiburan kepada Kanjeng Nabi, menghibur marang Kanjeng Nabi supaya manaipun Kanjeng Nabi mboten sedih. Kanjeng Nabi niku sakjane niku kepingine Kanjeng Nabi niku sedoyo sing didakwai kal Kanjeng Nabi niku iman sedoyo. Tapi gak kabeh iman marang Kanjeng Nabi sehingga Kanjeng Nabi niku sedih. Wonten wong kok mboten iman marang Allah, wonten wong kok mboten iman marang Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi sedih. Lah ayat niki menghibur karo Kanjeng Nabi, menghibur marang Kanjeng Nabi. Allah niku ngutus kepada manusia seorang rasul nggih, itu membawa kabar gembira dan membawa kabar peringatan. Sing manut marang Kanjeng Nabi bakal dikei surga, sing gak manut marang Kanjeng Nabi bakal diwehi neraka. Basyira nggih. Basyira niku adalah kabar gembira. Kabar gembira, damel shin, basyiro sesuatu yang menggembirakan. Mangkane niku lek ana wong ngekei sesuatu nang kiai iku biasa diarani bisyaroh. Bisyaroh niku karepe iku cek nyenengno atine kiyaine, padahal ya gorong karuan kiyaine niku seneng lek dikai amplop iku yoan. Jadi sesuatu yang menggembirakan itu adalah basyiro. Lah Kanjeng Nabi itu memberikan kabar gembira. Lek gelem iman marang Quran, gelem iman marang aku, melo Islam, iman marang Allah, maka kamu akan mendapatkan surga. Selain niku
Kanjeng Nabi juga mempunyai tugas nadhira. Nadhira niku saking lafat inzar. Inzar niku meden-medeni, memberi peringatan. Jadi lek awakmu kok gak iman marang Al-Qur'an sing tak gawa, gak iman marang aku, gak iman marang Allah, maka kamu nanti akan mendapatkan neraka di hari akhir. Dados khitab ayat niki, nggih. Khitab ayat niki adalah ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka. Kae teng mriki niku Kanjeng Nabi. Lah. Mangkane iki teng tafsir At-Tabari, nggih, teng tafsir At-Tabari dikatakan inna arsalnaka ya Muhammad bil Islami. Terus tafsir At-Tabari dikatakan sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad bil Islami dengan membawa agama Islam. Allazi la aqbalu min ahadin ghairihi minal adyani, yang mana aku tidak akan menerima dari seorang pun agama selain Islam dari semua agama. Wa huwa al-haqqu, dan itu adalah kebenaran yang dimaksud teng ayat niki. Dados sak mantune Kanjeng Nabi diutus dados rasul, maka Allah hanya menerima Islam. Gak ono sing diterima selain Islam sak marine Kanjeng Nabi diutus. Lah, tugas rasul nggih teng ayat niki dikatakan basyira wa nadhira. Ayat niki sami nggih hampir mirip dengan surah Fatir ayat 24. Surah Fatir niku juz 24 nggih. Niku ayat 24 Gusti Allah dawuh teng mriku inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sami. Cuman akhir ayate sing benten. Teng akhir ayat teng surah Fatir niku disebutkan wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Jadi setiap umat itu selalu sudah ada rasul yang diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan pada umat tersebut. Jauh sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus, ini pun diutus rasul-rasul. Lah, salah satu tugas rasul, salah satu sifat rasul yang wajib kita ketahui, insyaallah pun apal kabeh, sebab niki nang Aqidatul Awam cik halaman-halaman awal teng mriku Syekh Ahmad Marzuki dawuh arsala anbiya zawi fatona bisidqi wat tablihi wal amanah. Arsala ngutus sapa Allah anbiya ing pira-pira nabi zawi arsala anbiya zawi fatona kang duweni kecerdasan. Bisidqi lawan temen wat tablihi lan tablek nyampekno wal amanah dan amanah. Dados tugas rasul, nggih. Tugas rasul niku menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Semua rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus niku nggih tugasnya nggih tablik, menyampaikan. Boten hanya Kanjeng Nabi Muhammad mawon, semua rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih diutus kali Allah untuk tablik, menyampaikan. Lek gak nyampe no, wong iso ngerti ndi, wong apa, lek gak disampe no, bagaimana orang bisa tahu kalau dirinya itu seorang rasul? Nggih, bahasa Indonesia lu enak. Jadi bagaimana bisa orang lain tahu kalau dirinya adalah rasul, kalau dirinya tidak menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah? Jadi rasul itu sifatnya, nggih, tugasnya adalah tablik, semua rasul. Menyampaikan kabar gembira gawe sing iman, menyampaikan peringatan gawe wong sing kafir. Sing iman oleh surga, sing kafir oleh neraka. Lah, rasul-rasul niku wonten sing disebut kali Allah nang Al-Qur'an, wonten sing mboten disebut kali Allah nang Al-Qur'an. Ono sing diceritakno karo Allah, ada yang tidak diceritakan oleh Allah. Menurut pendapat sing paling masyhur, jumlah rasul niku menurut pendapat sing paling masyhur 313. Tidak semua rasul sing jumlahe 313 itu diceritakan oleh Allah.
Jadi kita tidak tahu sapa 313 iku. Sing wajib kita ketahui namung selawe. Liyane iku sing 313 kula kali panjenengan mboten semerap. Karena kita tidak tahu, nggih. Maka tidak menutup kemungkinan. Sekali lagi, nggih. Tidak menutup kemungkinan Konfuse. Sampeyan seru Konfuse. Konfuse niku orang yang menyebarkan agama Konghucu. Tidak menutup kemungkinan Siddhartha Buddha Gautama, orang yang menyebarkan agama Buddha. Tidak menutup kemungkinan Socrates, filsuf Yunani. Dan filsuf-filsuf Yunani sebangsanya, sepantarani, sejenis Plato, Aristoteles, tidak menutup kemungkinan mereka semua itu adalah nabi dan rasul. Si ngomong ngeten mboten kula, nggih, bukan analisa saya pribadi, tapi kula maos tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Tidak menutup kemungkinan orang-orang seperti itu adalah nabi. Mengapa? Soale hidupnya jauh sebelum Kanjeng Nabi diutus, bahkan jauh sebelum Nabi Isa diutus status rasul. Pemikiran-pemikiran mereka itu sudah melampaui batas pada zamannya. Konfusius, nggih, Konfusius atau terkenal dengan Konfuse yang menyebarkan agama Konghucu, niku lahir 551 sebelum Masehi. 551 sebelum Masehi, meninggal 479 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, sakderenge Nabi Isa diutus. Umure 72. Siddhartha Buddha Gautama niku lahir tahun 623 sebelum Masehi. Meninggal 543 sebelum Masehi, umure 80. Socrates niku lahir 470 sebelum Masehi. Meninggal 399 sebelum Masehi, umure 71. Socrates, seorang filsuf Yunani, hidup di masa Yunani yang menganut ajaran dewa-dewi, menganut ajaran dewa-dewi. Itu dia mengatakan bahwasanya tidak ada dewa-dewa, itu tidak ada. Itu hanya sekedar mitos. Makanya niku lek ningali kaya ngono tidak menutup kemungkinan filsuf-filsuf itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Cuman ajarannya setelah itu disimpangkan oleh umatnya. Sebagaimana orang-orang Yahudi ketika zaman Nabi Musa tasik wonten niku sudah menyimpangkan ajarannya. Nabi Musa pun boten enten kitab Taurat dirubah sesuai dengan hawa nafsunya. Injil ketika Nabi Isa tasik wonten, ketika Nabi Isa diangkat teng langit, Injil dirubah oleh mereka sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang bijaksana, yang hidup jauh saat turun Kanjeng Nabi Muhammad diutus status rasul, tidak menutup kemungkinan mereka-mereka itu adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada umat yang hidup di zaman itu. Tapi ajaran itu disimpangkan sebagaimana ajaran Yahudi, sebagaimana ajaran-ajaran Nasrani, sing yang mana mereka itu merubah Taurat dan merubah Injil sekehendak sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi itu tidak akan terjadi dalam Al-Qur'an. Taurat diganti karo pendeta-pendetae, rohib-rohibe. Injil diganti karo pendeta-pendetae. Tapi Allah pun jamin tenggone surah Al-Hijr ayat 9. Kulo kali panjenengan insya Allah sampun apal kabeh temri Gusti Allah dawuh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Terus Allah sampun jamin ila yaumil kiamah Qur'an itu tidak akan pernah berubah dan tidak akan ada yang diganti sampai dino kiamat. Jadi umpama ono percetakan salah sak halim sak huruf ngono ae utawa sak kalimat ngono ae, satu kata ngono ae, itu pasti akan
ketahuan, pasti akan ketahuan. Dan nenten contoh-contoh seperti itu. Itu memang sudah janji Allah. Allah wis berjanji akan menjaga Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu akan tetap terjaga diturunkannya kepada Kanjeng Nabi ila yaumil kiamah tidak akan berubah. Lanjutannya ayat wala tus'alu an ashabil jahim. Dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Ayat niki, sepotong ayat niki. Niku enten asbabun nuzul piyambak. Mboten diceritakaken tenggone kitabe Syekh Jaluddin Asyuti. Tapi niki diceritakaken teng tafsir Al-Qurtubi. Jadi walatus alu an ashabil jahim teng tafsir Al-Qurtubi niku dikatakan qala muqatil menurut Imam Muqatil innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda lau anzalallahu ba'sahu bil yahudi la amanu fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah walatus alu an ashabil jahim. Terus Imam Muqatil Kanjeng Nabi niku nate dawuh mbok menawa seandainya saja Allah itu menurunkan siksa terhadap orang-orang Yahudi maka orang-orang Yahudi itu akan beriman. Tapi Allah tidak menurunkan siksa kepada orang-orang Yahudi. Jadi ayat niki menyatakan bahwa tugas Kanjeng Nabi itu hanyalah tabligh, menyampaikan misi kerasulan. Kanjeng Nabi mboten tanggung jawab karo hasilnya. Dene lek Kanjeng Nabi, nggih, dene Kanjeng Nabi niku wis dakwah. Kok sing didakwahi niku gak iman marang Kanjeng Nabi, tetep dalam kekufurannya. Kanjeng Nabi tidak dimintai pertanggungjawaban. Jadi Nabi mboten dimintai pertanggungjawaban oleh penghuni neraka besok. Wala tus'alu an ashabil jahim. Nabi tidak dimintai pertanggungjawaban oleh orang-orang yang penduduk neraka besok. Tugas Nabi hanya menyampaikan urusan hidayah urusane Gusti Allah. Jadi urusan hidayah urusane Gusti Allah. Lah, kita nggih sebagai orang Islam itu memang punya kewajiban, walaupun kewajiban itu bersifat kifayah. Kulo kali panjenengan itu mempunyai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sifatnya, ya sifat amar ma'ruf nahi mungkar, itu memang fardu kifayah. Fardu kifayah. Hadisnya populer. Insya Allah masih agak sepiro apal, tapi kulo kali panjenengan mesti kepireng hadis niki. Hadisnya sohe. Kula tingali teng Sahih Muslim hadis nomor 49. Teng mriku Kanjeng Nabi dawuh, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Wa huwa at'aful iman." Sopo wonge sing delok kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu biyadi. Dengan tangannya, mungkin Insya Allah kalau terangkan. Fa ilam yastati fa bilisani. Lek gak isok karo tangan, maka dengan lisan. Tapi lek gak isok dengan lisan, cukup dengan hati. Wadzalika at'aful iman. Itu adalah lemah-lemahnya iman. Hadisnya populer. Wonten mana hadis? Hadisnya cukup populer. Kula tingali hadisnya sahih, nggih, hadisnya sahih. Teng Sahih Bukhari juz 2 hadis nomor 3461. Hadisnya sahih. Sahih Bukhari juz 2 hadis nomor 3461. 3461. Hadis niki sering lewat nggih paling enggak teng beranda media sosial kita. Hadisnya cukup panjang, langsung kelompok An Abdillah bin Amr Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qul balighu anni walau ayah. Hadis ini lah, sangat populer. Sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat.
Balighuni an balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Wa haddisu an bani Israila wala haraja, dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari bani Israil, dan itu tidak apa-apa, tidak dosa. Jadi sampai no opo sing kok rungokno teko bani Israil iku gak apa-apa, gak dosa. Wa man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi sapa wonge sing bujuk atas namaku, nggih, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Jadi lek ana wong bujuk secara sengaja, ngaku nggih bujuk atas nama Kanjeng Nabi secara sengaja, maka dia terserah meneh wis bebas bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Niku wingi-wingi kan akhir-akhir niki kan ana sing viral. Wong ngaku ketemu Kanjeng Nabi. Viral. Mungkin sampean semerap nek wong ngene iku. Niku nggih pokoke lek wong niki mbejuk ya, wong iki mbejuk wis siap-siap kok nang gone neraka. Jadi sapa wong sing ngaku-ngaku misale ngipi ketemu Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi ngomong iki duduk keturunane, kan ngono ah. Iki duduk keturunane Kanjeng Nabi. Lek sampai wong niku mbejuk, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis niki nggih. Kathah tiyang salah memahami hadis niki. Sing paham radikal, wong-wong sing paham keras, itu menjadikan hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, itu akhirnya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ono warung buka pas Ramadan digebuki sing jaga dikongkon tutup. Dibongkar. Wis dibongkar warunge, dirusak warunge. Poso-poso kok dodol, warkop awan-awan kok dodol, ngarai mampir ae. Itu karena dia radikal ya, memahami hadis nyuwang nek ndelok kemungkaran rubalah dengan tangan. Rubalah dengan tangan. Akhirnya ono kemungkaran Ramadan buka awan-awan warung ditutup paksa. Niku kata tiang sing seperti itu. Ono sing berpedoman, sing penting aku wis ngelingno. Akhirnya nopo pendapat niki, pedoman niki digebyah uya, pokoknya wis aku wis ngelingno, wis gugur kewajibanku. Padahal tidak seperti itu juga. Ono sing berpendapat sing penting atiku wis ingkar, wis cukup. Padahal harusnya nahi mungkar itu tidak seperti itu. Nahi mungkar niku level-levelan ya. Kula contohno ngeten. Jenengan ndelok ana arek cilik. Arek cilik, mungkin cik TK, anggapan cik TK. Gak kenal gak apa, menek wit-witan bubur. Itu mungkin kalau panjenengan anake sapa iku munggah menek wit-witan sak mono dhukure lugur kapok iku engko nang ati paling mek ngono to, nang ati paling mek ngono to, iku lugur kapok arek iku engko, karena kita tidak kenal. Tapi umpama anake tangga sing menek nang ngene wit-witan iku mang anake tangga, iku mungkin kita akan ngomong dengan lisan kita, hei, le, muduno, kon tak kandano bapakmu lho, lek kon menek dukur-dukur koyo ngono, tak kandano bapakmu diseneni kon kok. Tapi seandainya sing menek nang wit-witan niku mang, arek cik TK kok menek nang gone wit-witan dukur iku anake awak dhewe. Iku pasti awak dhewe niku melok munggah dislametno, ya apa carane gak iso cegak tiba. Kaya ngoten. Upamane sing ngerti iku malah mbok. Wah, malah niku wis dibelani mari goreng tempe wis langsung ngeru anake menek wit-witan dibelani melok menek. Karena kasih sayang ibu itu lebih besar daripada seorang ayah. Dadi lek ana
niku mang lek gak kenal ya mungkin wah anak iso apa cukup batin tok niku neblok bongko iku. Tapi lek awak dhewe kenal itu mungkin kono jok ngono ndang mudun tak kandakno bapakmu lho. Tapi kalau anak kita sendiri nggih pasti kene niku melok munggah nyelametno anake awak dhewe supaya anake awak dhewe gak sampe dipo. Lewat analogi sing kula sampekno niki. Jadi menyampaikan kebenaran utawa menyampaikan sesuatu yang hak nggih atau bernahi mungkar niku gak cukup menggunakan lisan saja kalau itu kepada keluarga kita. Gak cukup gawe lisani awak dhewe lek marang bojo karo anak-anaknya awak dhewe. Kulo niku tau berdebat kali kanca kulo. Kulo tau berdebat kali kanca kulo. Kanca kulo niku duwe bojo. Bojone niku nggih pokoke gak pas sesuai syariat. Gak pas sesuai syariat. Terus manten niku sanjang cerita nang kulo, nggih. Bojoku ngene. Terus aku wis takon bapakku. Jari bapakku takone ngene. Lah awak bojomu wis mbok elingno. Sampun. Ya wis cukup lek wis mbok elingno. Gugur kewajibanmu. Tapi menurut kulo gak. Gak gugur kewajibanmu. Kewajibanmu lek iku keluargamu, lek iku bojomu, lek iku anakmu, gak gugur kewajibanmu lek hanya bermodalkan lisan saja. Tapi jari bapakku ngene. Karena dia itu meragukan kredibilitas saya. Dia meragukan kredibilitas saya. Akhirnya kula jak sowan. Ayo sowan nang kiai sing kita yakini kiai niki alim. Wis, kiai A. Kiai A niki alim. Oke, kiai A alim. Sowan nang kono kiai. Menanyakan masalah niki. Niki enggak ada bojo, nggih, bojone ngene-ngene mboten sesuai syariat. Kula cukup napa mboten lek ngelingno mawon. Gak cukup. Gak cukup. Jadi pendapat kiai memang podo kali pendapat kula. Dalile napa? Teng surah At-Tahrim ayat 6 Gusti Allah dawuh, insyaallah kula kali panjenengan sampun apal kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kanjeng Nabi nate dawuh, nggih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisholati. Perintahlah anakmu untuk menegakkan salat. Wa hum abna'u sab'in sinin. Ketika dia sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah dia kalau dia meninggalkan sholat ketika umurnya 10 tahun. Lanjutannya hadis wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ya wis umur 10 kok gak gelem sholat. Maka kula kali panjenengan sebagai wong lanang, sebagai ayah, maka kita dituntut oleh Rasulullah memukul anak kita sing gak gelem sholat ketika umur 10 tahun. Setiap bilangan tahun, setiap bilangan tahun tenggone syariat, teng fikih, pokok teng fikih itu sing dipakai itu adalah bulan Hijriah, bulan Qomariyah. Kebiasaan masyarakat kita sing diapal iku anake lahir wulan Masehi ini, wulan Hijriah gak apal. Padahal sing digawe patokan nang gone ajaran syariat Islam iku adalah tanggal bulan Hijriah. Jadi lek 10 tahun, nggih, 10 tahun Hijriah ambek 10 tahun Masehi niku kaceke wis 100 dina punjul. Setahun niku kaceke piro, Mam? Hijriah karo Masehi. 11 hari. Jadi
kula kali panjenengan kudu apal anak iki lahir hijriah wulan apa iku kudu apal. Sebab sing digawe patokan untuk syariat itu adalah kalender Komariah, kalender Hijriah. Jadi lewis anak umur 10 tahun kok gak gelem sholat, maka kita sebagai ayah harus memaksa anak kita supaya gelem sholat. Begitu juga istri kita, kok gak sesuai ambek syariat, gak sesuai karo syariat, kulo kali panjenengan kudu makso, gak cukup gawe lisan. Akhirnya kulo mari sowan koyo ngoten mang, akhirnya pendapat kulo kan bener akhirnya, beneran pendapat kulo. Lah koyo ngeten niki nggih, koyo ngeten niki kadang-kadang di antara kita iku ono wong lanang iku kalah karo anak, kalah karo bojo. Diring nopi santok marno gak berubah, marno wis akhire di los. Niku kathah sing terjadi. Misalnya mawon ono wong lanang duwe anak, anake wis perawan. Marno lek metu levisan kuwetat katose kuwetat ketok bokonge susune ketok gedhe. Terus mari ngono sampean mek ngomong ngene nak, ojo kelambian koyo ngene nak, gak pantes. Terus anake ngomong gak ngerti tren ayah iki. Ngene iki tren ya. Ngene iki sing tren koyo ngene iki. Akhirnya nopo? Dibiarkan. Betapa banyak orang tua nggih, terutama nggih ayah niku nggih metani lah awake dhewe-dhewe. Bisa jadi itu terjadi kepada sing ngaji nang ngene kene. Anakku kok kuwi anak wedok ya rada wedi. Betapa banyak nggih masyarakat kita anduwe anak wedok marno metu karo pacare diizini metu. Ya wis gak apa-apa metu wae, aja bengi-bengi ya mulene. Gak ngerti kok nang ndi. Niki tantangan berat niki gawe kula panjenengan sing duwe anak wedok. Kita biarkan anak kita seperti itu. Akhirnya kita membiarkan kemungkaran itu terjadi di lingkungan keluarga kita sendiri, bahkan itu anak kita, padahal itu adalah tanggung jawab pe awak dhewe. Mungkin ono sing duwe bojo wedok tampilane menor macak terus maru joget-joget nang ngene TikTok misalnya mawon. Terus kene nyeneni, "Bu, ojo ngono. Walah ya gak ngerti tren sampean iki ya. Iki TikTok ya gak popo." Akhirnya nopo dibiarkan. Padahal istri dan anak kita adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab awak dhewe. Jadi lek nang gone keluarga awak dhewe gak cukup kita ngiling netok. Maksudnya niku ngono. Lek iku terjadi nang bojone awak dhewe, lek iku terjadi nang gone anake awak dhewe, gak cukup hanya dengan lisan kita. Niku kalau dianalogikan, misalnya omahe awak dhewe niku kobongan, ya. Kita lek ana bojo ana anak, kok ngerti omah kobongan, kok sekedar mek diomongi tok, "Hi, kobongan, kobongan." Ya kobongan ae awak dhewe. Ya nopo carane diselametno? Dipaksa, digotong, ditokno ya apa carane cek gak sampe kobong anak iki mang. Soale wis omah wis kobongan. Begitu juga harus yang kita lakukan terhadap keluarga kita. Lek ngerti anak bojo kok salah, kok gini gak wani ngelingno, hanya mek ngeling tok, ngeling netok, gak wani maksa dengan tindakan, maka apa yang kita lakukan itu adalah salah. Tapi lek nang kanca gak popo. Ngeling netok nang kanca gak wajib maksa ya men, wong kanca. Misale ana kanca kok duwe gendaan. Misale mawon, misale jenenge niku Pak D, misale. Pak D, aja gendaan Pak D, iku duwe bojo wong iku Pak D, bojone wong, aja gendaan awake bojone wong misale. Niku nggih cukup mengingatkan saja. Aja malah diterno nang omahe. Wah, tambah salah kabeh lek sampean terno nang omahe. Kalau sebagai teman, ya cukup diingatkan saja. Sudah gugur kewajiban lek kanca. Ana kanca kok senengane ngeslet, senengane ngejip. Misale mawon, sebagai kanca wis ngeling netok. Aja ngeslet, gak oleh. Haram, gak izin karo Kanjeng Nabi ngeslet, ngeslet ae. Ngejip terus misale. Gugur kewajiban kita lek wis ngomong koyo ngono.
Tapi lek anak sing ngeslot, lek bojo sing ngeslot, kok hobi ngeslot, kudue HP-ne dibanting. Kon iki dibar di kandhani balak-balik cek pancet bae. Kene HP-ne dibanting. Lek anak bojo kaya ngono gak apa-apa. Lek kanca cukup dielingno. Tambah ditukokno. Cukup dielingno lek kanca. Cukup dielingno. Dielingno. Gak oleh, ini cukup diilang, diilang diiling no, gugur kewajibannya, gugur kewajibannya. Lah, begitu juga ketika sholat, niki, nopo mungkin terjadi ya, sebagai pengetahuan kula panjenengan. Misalnya ono konco dulin teng omahe sampean, nginep turun nang omahe sampean, ya misalnya teko jam songo, misalnya teko jam songo terus turun nang omahe sampean, terus dia keturun. Niku sebenarnya sampean tidak punya kewajiban untuk membangunkan dia. Kewajiban lho nggih, kewajiban. Gak punya kewajiban untuk membangunkan dia. Soale dhewe wis moro ke jam 09.00 terus dhewe gak salat. Dia sudah ada waktu sebenarnya untuk salat tapi dia tidak salat. Niku kula kali panjenengan gak wajib ngilingno kanca kaya ngono. Tapi lek wis tangi subuh kudu digugah. Terus ana kanca turu ket jam 09.00 nang omah terus jam 03.00 kabeh subuh ket turu. Subuh awak dhewe tangi kudu nggugare iku mangke tangi wayahe subuh salat. Itu harus seperti itu. Ya mek cukup ngeling netok gak usah diangkat, kabotan sampai ngangkat. Lek anak kudu diangkat. Kudu diangkat sampai nang ngarepe jeding. Ya apa carane kudu salat itu ketika umur 10 tahun. Jadi kita niku sering salah memahami hadis, sering salah memahami ayat. Wis sing penting aku wis nyampekno. Kewajibanku wis gugur lek wis nyampekno. Gak kaya ngono. Lek marang anak, lek marang bojo tidak bisa gugur kewajiban hanya dengan menyampaikan. Harus dengan kekuatan. Lah, tapi nggih, karena kita sudah hidup di negara yang hukum, negara yang sudah menganut hukum. Awak dhewe ya gak iso lek ana kemungkaran terus diobrak, terus diantemi. Misale ya diantemi, kan itu nanti ranah pidana. Mangkane dibutuhkan pemimpin yang tahu konsep agama dan menerapkan dalam kebijakannya. Mangkane dikatakan nggih 1000 fatwa itu kalah dengan satu keputusan, misalkan keputusan wali kota. Gang doli biyen ket biyen buka, nggih. Niku bolak-balik ngomong wis pasti haram, gak oleh. Tapi dengan diteken karo Bu Risma, gang doli ditutup. Akhirnya satu keputusan itu bisa menang melawan 1000 fatwa. Jadi biadi. Lek dengan konsep pemikiran bangsa bernegara saat ini itu bukan berarti dengan kekuatan tangan tidak diubrak ambek ditawur ambek nggawa pentung tidak. Jadi biadi dalam konsep seperti sekarang biadi itu adalah dengan kekuasaan. Jadi pentingnya jadi pemimpin itu ya kaya ngono. Lek pemimpin gak ngerti agama engko dijarno kabeh. Jadi lek ono pemimpin nggih kok gak ngerti agama, ono kiai kok idek karo pemimpin iku, aja diilokno wah kiai iki dolek dhuwit kiai iki ngidek karo pemimpin, aja diilokno. Bisa jadi dia mendampingi pemimpin niku mang karena aja sampe pemimpin iki lepas teko syariat agama. Jadi dibutuhkan gampangane niku nopo nggih pendamping, guru spiritual. Begitu juga dengan konsep hadis balighu anni walau ayah. Niku kata uang memaknai hadis niki secara salah sehingga jikait melebu Islam, jikat melebu Islam. Maca Quran durung iso, iku wis ceramah nang dindi. Wong mualaf lho dikongkon ceramah. Wong maca Quran aja durung iso. Niku terjadi sekarang niku. Dalile napa? Ya balighu anni walau ayah niki sampaikanlah dariku walau satu ayat. Padahal saja ni tidak iso popo. Lek wes i, lek sing mondok suwe ae durung karuan iso secara global. Iki jiket mlebu Islam, jiket mlebu Islam durung iso maca Quran.
wis ceramah nang dini kathah niku nang gone YouTube niku durung iso maca Qur'ane cek acak adut maca Qur'ane cek kaono sing fasih niku wis ngomong Qur'an ngene padahal dhek jiket mlebu Islam. Jadi balihu anni walau ya gak ngono konsepnya. Orang salah memahaminya. Jadi iku akhire ya akhire wong sing punya keinginan keinginan besar tapi tidak mempunyai kemampuan yang besar akhire ceramah nang dindi padahal sebenarnya dia tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Pun cekap semanten mugi-mugi tadi keterangi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhirral maj'alna wa iyyahum min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih. Senin menis itu Minggu khataman. Alhamdulillah niki satu minggu ke depan, satu pekan ke depan niki acara padet. Hari ini ngaos binjing narian mantun maghrib tes ngantos isak. Terus Ahad khataman, Senin takmir musola ar-Raudhah mengadakan apa istilahnya? Wis pokoke budal ngaji nang gone Sabilut Taubah nang Blitar nang Gus Ikdam. Dadi acarae padet ket Rebo, Kamis, Ahad, Senin. Kula sepuntene sing kathah mboten saged tumut soalé ana kewajiban di luar. Dadi kula mboten saged tumut. Nggih, wis mugi-mugi slamet budal mulih nggih, terus oleh ilmu sing manfaat. Oh nggih, situngkas kula lali masalah kopiah. Kopiah kok gak mari-mari sih Gus. Kula lali, wingi wis gawe kopiah kula. Terus kopiah niku sajane pun didamel, tapi bludrune niku dereng enten. Kula njaluk bludru sing wernane nate kula damel. Kula damel ngaji nang kene ketika nerangno surah Al-Baqarah ayat 102 part 2. Ayat 102 niku sampai 3 kali pertemuan soalnya. Ayat 102 bahas harut marut bahas sihir niku sampai 3 kali pertemuan. Lah niku di pertemuan yang kedua niku kula damel kopiah. Kopiah niku warna merah tapi istilah iku merah falcon. Lah niku mboten wonten ketika kula pesen niku wonten barang kula pesen maneh nggih di tempat yang sama niku ketemune akhire warna iki. Kula mboten purun lek warnane kaya ngeten. Kuduk merah sing kaya wingi niku ngono. Kene dereng ngenten wis didoleki teng toko-toko besar dereng ketemu. Lek ireng utawa abang sing kaya ngeten pun dadi kedien. Cuman bludru sing werna merah falcon niku dereng ketemu sampai sakniki. Dereng ngenten barangi. Terus nggih kirangan sampai kapan wis gak popo lah wong gak ono sing bayar kok yo anjian. Wis beban lho wong yo gak ono sing bayar kok yo nyang. Jadi wis dinteni mawon pun digarap kanten ngentosi bludru mawon kula kepingin sing werna niku. Terus nate kula damel pisan nek kepingin jenengan tingali saged jenengan tingali ketika kula ngaos ayat 100 seluruh part 2. Pun nggih. Terus wis bijing narian Ahad khataman Senin berangkat teng Blitar. Kopiai sing sabar. Pun cekap sematan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.